Nanti kalau Plat, mau balik nama, kita bantu prosesnya. Siap, dibantu. Biaya mutasi. Biar teman-teman okay. juga dapat unit terbaik, yeah. karena kan di sini ngasih garansi. Jadi kalau yeah. teman-teman yang pengen nyari mobil second, salah satunya yang udah ada jaminan itu udah ya. Udah ada jaminan. Bebas tabrak, bebas banjir, curat-curat, abis lah. Itu yeah. harus dipastikan, teman-teman. Dan itu nggak cuma baik ngomongan, tapi tertulis, Mas. Oke, okay. jadi nanti ada ya? Ada tertulis hitam di atas putih sertifikat yang kita kasih. Oh, gitu. Mantap. Saat. Yep. Kalau memang teman-teman ada di luar kota, nggak apa-apa, tetap bisa. Dan total DP-nya pun mengikuti nanti yang kita info gitu loh. Oh, jadi luar. Luar kota juga bisa. Bisa, kredit. Iya. Luar kredit. Pulau. Yang penting nggak luar angkasa aja, Mas. Garansi all risk-nya ya? Iya. Hampir semua mobilnya. Asuransinya. Asuransi ada. Asuransi all risk. All risk. Ya? Oke, jadi. Kalau asuransi kan biasanya ada kerusakan apa gitu, berarti bisa diklaim. Kalau asuransi misalnya kayak dia tabrakan, nah itu bisa diklaim. Walaupun gitu. Mobil second ya, mobil second, iya. Kita baru nemuin di sini. Biasanya TLO doang biasanya. Ya, mohon maaf kalaupun ada ya. Paketnya gitu. DP atau booking fee ya? Ya sama aja. Berapa minimalnya? Untuk booking fee hanya cukup 5 juta aja. 5 mas. Juta. Nah, ini buat pacaran nih, Mas. Kita punya Smart 4 2. Ada-ada ya sebagian orang yang masih pengen di rumah aja gitu. Bisa nggak? Kira-kira dari pihak Kak Yohani datengin ke rumahnya bisa gitu. Bisa banget. Pokoknya tinggal janjian. Teman-teman ada kemarin terakhir juga kita show unit ke Bandung juga ada. Ke Bandung? Iya, ke Bandung. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita balik lagi ke mana, Kak? Kali ini Tim Channel mampir ke King Gallery lagi nih. King Gallery lagi, pastinya iya. ditemani Kak Yohani. Siap. Oke, jangan bosen-bosen teman-teman, karena iya. menarik-menarik nih. Nggak bosen sih pastinya. Seger suaranya kan. Siap, Kak? Nih. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya. Iya. Ini alamatnya di mana nih? Oke, kita ulang ya ulang, bagi teman-teman yang. Kadang belum... masih banyak juga nanya-nanya alamat nih. Betul. Untuk teman-teman Tim Channel yang belum tahu King Gallery ada di mana? King Gallery ada di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Siap. Bloknya Z12 Z15 sama Y6 Y7. Oke. Patokannya teman-teman tinggal masuk dari pintu 8. Belok ke kanan atau Deket ke banget. Kiri. Siap. Udah nyampe gitu. Pintu 8. Berarti kan nanti ada belok dikit ya dari jalan Benyamin Soeb ya? Iya, betul. Dikit, terus ada pintu 8 di situ, masuk langsung temuin. Deket banget, gampang ditemuinnya. Iya, langsung deh kelihatan King Gallery. King Gallery. Gitu. Atau bisa janjian dulu ya, Kak ya? Bisa, bisa. Bisa janjian dulu. Ke nomor Kak Yohani. Iya. Berapa nomornya? Mungkin boleh disebutin lagi. Oke, okay, untuk janjian, pengen tahu harga unitnya berapa, langsung aja WhatsApp atau call di 0877-88-74-68. Siap, itu dia. Ya, untuk menanyakan unit yang tersedia, ya. Barangkali kan yang kita ulas di sini udah ada yang beli. Betul. Gitu kan. Jadi ditanyain dulu enaknya ya, Kak. Iya. Biar... biasanya nih, Mas, abis tayang Tim Channel, itu langsung deh mobilnya sold-sold deh. Siap. Nah, makanya kalau udah pas lihat nanti, oh kira-kira ada mobil incarannya, udah deh, langsung di DP-in aja. Kemarin bener. Ada loh customer kayak gitu, yang dari Tim Channel. Karena dia takut kan keduluan, jadi langsung di tanda jadi itu, Mas. Tanda jadi. Iya. Biasanya ya, cepet ya, paling banget. Hitungan hari, nggak hitungan hari, hitungan jam kali ya. Langsung DP soalnya, Mas. Karena langsung di DP, kalau udah di DP kan udah nggak bisa masuk ke orang lain. Iya, gitu. Kita langsung keep. Gitu. DP atau booking fee ya, Kak ya? Ya, sama aja. Berapa kalo minimalnya? Untuk booking fee hanya cukup 5 juta aja, 5 Mas. Juta. Ya. Nah, nanti nih, Mas, kalau misalnya teman-teman pas udah lihat, siap. Kan DP sebelum lihat unit nih, ya. Pas lihat unit ternyata nggak sesuai, uangnya kita kembaliin. Itu yang penting gitu. Teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Iya. Jadi itu hanya untuk mengikat biar mobilnya nggak dibawa pas orang lain. Iya, gitu. Betul-betul. Dan kalau nggak cocok,
bisa dibalikin lagi ya? Bisa dibalikin. Atau gini kak, ini kan masih mungkin bagi teman-teman yang masih takut nih keluar rumah atau kenapa lah? Karena sekarang juga sebenarnya udah aman-aman aja ya bisa datang ke sini. Kita udah boleh lepas masker juga. Boleh lepas masker, tapi ada ya sebagian orang yang masih pengen di rumah aja gitu. Bisa nggak? Kira-kira dari pihak Kak Yohani datengin ke rumahnya bisa gitu? Bisa banget. Pokoknya tinggal janjian, teman-teman ada. Kemarin terakhir juga kita show unit ke Bandung juga ada. Ke Bandung? Iya, ke Bandung. Kita datang ke sana, dan kalaupun nanti pas kita udah di sana datang ternyata tadi balik lagi nggak sesuai, nggak masalah. Nggak ada bebas apa, nggak ada biaya ongkos kirim, nggak ada. Ya udah, bensin nggak ada. Nggak ada. Kita bawa bener-bener jemput bola. Iya, gitu. Jadi itu teman-teman nggak usah khawatir. Menarik banget nih. Iya. Benefitnya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu apa nih benefitnya ketika beli di sini. Untuk teman-teman yang lagi pengen beli mobil bekas dan masih worry, takut beli mobil bekas itu nanti bekas tabrakan atau enggak sih, atau bekas terendam atau enggak sih. Nah, kalau dari kita selalu jamin mobil bebas tabrakan, bebas terendam banjir, kilometer asli. Matic sama mesin enggak pernah jebol atau ngarat jebol, surat-surat kita jamin keabsahannya. Gitu. Kalau masih kurang, King Gallery juga kerjasama sama Otospektor. Gitu. Jadi mobil juga sudah dicek semua. Diinspeksi semua ya. Iya. Dan ada sertifikatnya biasanya teman-teman. Ada sertifikat. Karena banyak juga nih di komentar-komentar kita, bukan hanya di video kita sama Kak Yohani, di video-video lain juga. Saya masih takut nih beli mobil bekas karena hal-hal tertentu gitu. Iya, betul. Ya itu tadi, kalau umpamanya masih khawatir lagi bisa pakai mekanik sendiri. Betul, boleh ya. Betul, tambahan lagi tuh kalau masih kurang bawa mekanik sendiri dari rumah atau bawa ke dealer resmi. Siap. Bebas pilih dealernya. Oke, gitu. Mau test drive juga nggak apa-apa ya? Boleh banget. Jadi belinya cek benar-benar full. Semuanya sesuai, baru deh kita transaksi. Baru dibayar. Iya. Jadi kalau belum sesuai jangan dibayar dulu. Betul sekali. Karena mobil kan harganya nggak 1-2 juta. Iya. Jadi teman-teman harus benar-benar yakin dulu. Betul. Tapi kalau di sini aman lah, udah kita pastiin. Iya, betul. Langsung aja ke unit yang pertama nih. Karena banyak-banyak hal yang spesial juga yang akan kita bahas. Ya. Jadi pantengin terus dari awal sampai akhir. Jangan di skip. Setelah di showroom ini kita langsung pindah ke sana ya. Iya, betul. Lanjut ke ini nih. Oke. Innova. Di unit pertama kita punya Innova V diesel automatic tahun 2021. Kilometernya masih 12.000, Mas. 2021. Iya, 2021 masih baru beli, udah dijual. Iya. Ini nih, ini udah model baru ya? Sudah new model. Fogglamp-nya udah ditaruh di bawah nih. Betul. Kalau yang lama kan masih di sini nih. Iya. Oke, ini diesel loh. Diesel, solar. Nah, dan mobil, kilometernya antik. Iya, mobil paling banyak dicari ya, Mas ya. Betul. Sekarang inden loh. Inden ya. Susah. Mumpung lagi ready nih di showroom. Mumpung ready, ini ngerasa baru lah. Gercep, jangan sampai nanti pas udah telepon, Kak Yohani masih ada nggak? Ya udah di DP. Betul. Gitu. Ini udah di salon belum, Kak? Ini sudah di salon. Nanti kalau misalnya udah jadi, kita finishing salon lagi, Mas. Oke, gitu. Pokoknya ketika teman-teman bawa ini mobil, terima rapi, kinclong. Kayak baru deh. Siap. Pokoknya dimandiin lagi. Harganya berapa, Kak? Betul. Oke, harganya hanya dibanderol 429 juta aja. Oke. Gitu. V diesel. Ini kelas tertinggi sebelum Venturer ya. Betul. Kalau yang mau kredit? Oke, kalau yang mau kredit total DP-nya hanya 92 juta aja. Siap. Ini 5 tahun ya. 5 tahun. Angsurannya 9,9. 9,9 juta. 9,9 juta itu 5 tahun. Nanti 5 masih tahun. Fleksibel pokoknya, Maya, kayak. Iya. Kalau pengen nambahin DP boleh. Kredit 1 tahun, mau boleh. Kredit 1 tahun. Pastinya kan kalau tenornya pendek, ya bunganya juga lebih rendah kan. Betul. Gitu ya. Pokoknya ditanyain aja, nanti dikasih perhitungan terbaik. Untuk data kita juga bantu. Bantu. Iya. Ada masalah data, bukan masalah ya, ada kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan, terbuka aja. Iya, jadi kita bisa bantunya maksimal, Mas. Iya, gitu. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman curhat aja. Curhat, betul. Jadi biar bisa dibantu maksimal, apa aja yang harus dilakukan sampai mobil dibawa pulang. Iya, curhatnya masalah mobil ya. Masalah mobil ya. Masalah pribadi. Siap. Sama Mas Imam aja kalau gitu. Boleh. Kita boleh nanti. Kita simulasiin yang terbaik. Apalagi masalah jodoh ya, Mas. Wah, boleh tuh. Ini pajaknya berapa? Pajaknya kurang lebih kalau ini 7 jutaan ya, 7-8 jutaan ya. Iya, murah lah. Kurang lebih ya, segitu. Karena 2.5 cc kan. Ini 2021, baru banget ini. Kayaknya di-compare kalau mobil yang sama sekarang juga sama. Sama, betul. Lanjut, Kak. Kita lanjut, karena PR kita masih banyak nih, masih Mas. Masih banyak. Buat
informasi ke sahabat Tim Channel. Oke, ada dua showroom soalnya. Iya. Di sini juga lumayan, nanti di sana ada lagi. Betul. Ini HR-V Mugen. Iya, ini tipe E 1500 Mugen tahun 2016. 2016. Pemakaiannya 2017 masih. Iya, jadi gitu. Udah ada tambahan body kit karena dia Mugen ya. Betul. Mugeni. Iya. Dan ini untuk kilometernya masih 46.000. 46. Oke, antik loh. Antik. Iya, benar pakai lah. Iya. Untuk... Ya so far untuk berapa tahun pakai tuh ya, mungkin setahunnya di bawah 10.000 ya berarti. Bawah 10.000. Iya. Itu masih di bawah rata-rata hitungannya. Betul. Harganya berapa, Kak? Oke, harganya hanya di 269. Mm-hmm. Kalau mau kredit, kita langsung kasih total DP-nya aja ya, Mas ya. Ya. 269 juta. Uh-huh. Dengan total DP 51 juta, siap. Angsurannya 6,5 juta selama 5 tahun. 6,5 5 tahun. Itu. Jadi DP awal itu sudah termasuk angsuran pertama ya? Sudah termasuk angsuran pertama dan ini asuransi kombinasi, Mas, bukan yang TLO. Jadi tahun pertama di cover all risk, keberikutnya baru TLO. All risk? Iya. Mobil ini kombinasi. Bekas bisa all risk? Bisa. Kalau mau full all risk juga yang tenor misalnya 5 tahun juga bisa. Iya. Jarang-jarang nih, biasanya kan kalau mobil baru itu udah langsung TLO ya. Iya, ini asuransinya kombinasi. Asuransi kombinasi all risk dan TLO, teman-teman. Iya. Pajaknya ini murah lah ya, 3 jutaan ya. Pajaknya 5 jutaan lah ya. 4-5 lah ya, 2016. Ya. Lanjut. Okay. Nah ini mobil yang udah gak keluar, tapi ini akan jadi barang antik. Mungkin betul. Sekarang udah barang antik ya? Barang antik, dan harganya nih Mas, kalau cari di pasaran lagi. Naik? Naik, karena bener Mas, udah karena gak keluar. Siap. Terus penggemarnya untuk yang model kayak gini tuh masih banyak banget. Banyak banget. Iya. Apalagi gitu. Honda. Iya. Ini udah kayak pendahulunya. Freight itu kan juga harganya cenderung naik malah. Iya, cenderung naik. Ini betul juga sekali. Akan seperti itu, teman-teman. Nah, mumpung masih ada di sini dan ini langka hitungannya. Iya, kita sebutin dulu nih speknya. Sebutin, Kak. Kita punya Jazz RS CVT automatic tahun 2020, kilometernya masih 17.000, tangan pertama dari baru. Antik banget. Siap 2020. Berarti keluaran terakhirnya ya. Iya. Untuk harga. Harganya. Harganya 288 juta dengan total DP 57 juta. Siap. Angsurannya 7 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Masih fleksibel. Iya. Kalau mau nego DP bisa enggak, Pak? Nego DP bisa. Pokoknya makanya nanti ada anggaran berapa konsultasi lagi aja gitu. Konsultasi, data-datanya juga langsung kasih aja penghasilannya, bukan penghasilannya ya. Rekeningnya ya, rekening koran ya. Jadi nanti diobrolin, udah pasti nanti dikasih yang terbaik hitungannya. Iya, kita bantu sampai approve. Sampai approve. Gitu. Ini pajaknya murah. Pajaknya 4 jutaan. Kurang lebih segituan juga. Ini udah cruise control ya untuk yang ini. Lanjut sebelahnya. Lanjut. Nah, ini dari merek sebelah nih. Iya. Ini juga nggak kalah hebatnya lah dibanding sebelahnya. Nggak kalah hebat. Dan ini masih nunggu dari penggemar Tim Channel buat pinang. Siap. Iya. Ini plat A. Nanti kalau mau balik nama, kita bantu prosesnya. Siap, dibantu. Biaya mutasi paling kurang lebih 1 jutaan kali ya. Estimasi. Iya, untuk biaya mutasi DKI. Iya. Tapi untuk pajaknya bayar sendiri. Bayar sendiri. Murah sih pajaknya juga. Iya. 4 jutaan juga kayaknya. Oke. Okay. Oke, kita punya Yaris STRD automatic tahun 2020, kilometer masih 5.000, tangan pertama plat A dengan harga 245 juta aja. Siap. 2020, ini mobil masih baru banget. Iya. Kalau yang mau kredit, Kak? Kalau yang mau kredit, berapa? Total DP-nya hanya 52 juta aja, angsurannya 5,7 selama 5 tahun. Siap. Itu, teman-teman. Gitu. Tadi pajaknya 3-4 jutaan ya. Murah juga. Sebelahnya kita langsung di next. King Gallery udah pasti ada Mercy. Iya, pasti ada Mercy. Mercy, BMW. Iya. Mobil-mobil yang enggak ada di showroom lain ada di sini. Iya. Nih, semoga dari Tim Channel nih nanti yang laku. Kemarin, amin. Kemarin pas di review sama Tim Channel itu benar-benar banyak banget loh yang sold. Semoga kali ini juga amin. Kita dukung pokoknya. Biar teman-teman juga dapat unit terbaik karena kan di sini ngasih garansi. Jadi kalau teman-teman yang pengen nyari mobil second, salah satunya yang udah ada jaminan itu ya. Udah ada jaminan. Bebas tabrak, bebas banjir, surat-surat absah. Itu harus dipastikan, teman-teman. Dan itu nggak cuma baik ngomongan, tapi tertulis, Mas. Oke, jadi nanti ada ya? Ada tertulis pernyataan. Hitam di atas putih sertifikat yang kita kasih. Oh, gitu. Mantap.
Iya. Lanjut ya, ini ada okay. Mercy. Apa nih? Kita punya Mercy E200 Edition Plus, tahunnya tahun 2016. Siap. Kilometer 17.000, kepemilikan tangan pertama. 17.000. Iya, 17.000. Mantap. Harganya berapa nih? Harganya hanya di 543 juta aja. Oke. 543 dengan total DP. Harganya cuma total DP-nya 108 juta. Angsurannya 12,7 juta selama 5 tahun. Siap, dapat mobil mewah pejabat. Iya. Udah kalau teman-teman pakai mobil ini udah pasti naik kelas. Betul. Pajaknya berapa nih? Gak murah ya? Pajaknya ya kurang lebih pasti di atas 10 juta ya. Di atas 10. Iya, pokoknya untuk informasi lebih lengkap langsung WhatsApp aja. Mau nanya apapun di WA aja. Langsung dikirimin foto STNK. Siap. Oke, kita lanjut. Punya lagi nih, Mercy lagi. Ini Mercy. Kita punya Mercy E300 Siap. Yang sudah sunroof panoramik tahun 2012. Oke. Kilometer baru 60.000, kepemilikan tangan pertama dari baru 2013. 2012. Kilometernya menarik dan antik. Untuk harganya nih Kak? Berapa untuk harganya kira-kira? Langsung aja ya di 379. Nah, hampir setengahnya ya. Untuk DP dan angsuran? Total DP lagi, aduh Mas ini murah banget nih. Bawa pulang E300, bayarnya hanya 64 juta. Okay. Angsurannya 9,2 selama 5 tahun. Nah, bisa 5 tahun ya? Bisa 5 tahun. Oke, jadi ini masih bisa dapat asuransi all risk? Kombinasi. Kombinasi. Tahun pertama all risk. Tahun pertama all risk di tahun segini ya. Mantap teman-teman. Tahun berikutnya baru TLO. Baru TLO. Lanjut. Oke, lanjut. Kita punya Mercy dan Mercy lagi. Blue Efficient. Ini iya. Udah pakai teknologi ya irit lah pastinya ya, teknologi Mercy. Kita punya Mercy E250. Tipenya ini yang elegan. Tahun 2010, kilometer masih rendah banget nih. 40.000 miles. 40.000 miles itu berapa kilo? Berarti 65.000 kurang 65.000 kilo ya odolnya ya. Siap. Tangan okay. pertama. Pajaknya bulan 4. Bulan 4? Pajaknya hidup semua ya kayak di sini ya? Pajak hidup. Oke, betul. Jadi udah dipastikan teman-teman pajaknya hidup dan panjang. Ya, panjang. Oke. Gitu. Untuk harganya nih, Kak? Untuk harganya di 295 juta aja. Oh. Dan kalau untuk teman tim channel yang mau kredit masih bisa nih. Siap. Tahun 2010. Itu tinggal bayar total DP-nya hanya 81 juta. Siap. Angsurannya 8,8 selama 3 tahun dan include asuransi kombinasi lagi tadi. 3 tahun. Mantap. Dan semua mobil juga bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya, bisa. Bisa 4 tahun, nanti bebas request lah. Bebas request, betul. Pokoknya dihitung-hitungin dulu, konsultasikan yang terbaik hitungannya baru. Iya. Ambil mobilnya. Oke. Lanjut. Kita next lanjut. Nah, ini mobil favorit keluarga nih, Mas. Favorit ini. Ini satu keluarga besar masuk. Satu RT masuk. Masuk yang kecil-kecil. Oke, kita punya H1. Tipenya paling tertinggi yaitu Royal. Oke. Okay. Ini diesel lagi, Mas. Diesel CRDI. Tahun 2018. Oke, 2018. Ya udah sunroof ya berarti ya? Enggak ada. Okay. Cuman tahun 2018 itu pintunya dua-duanya tuh sudah udah elektrik. Kalau nggak salah 2015 deh, itu masih satu doang. Masih satu ya. Kalau ini yang udah full elektrik dua-duanya. Elektrik, betul. Kayaknya sama Alphard gedean ini ya. Gedean ini. Pokoknya buat teman-teman cari mobil keluarga yang dalamnya mewah, mewah, ini kan katanya tuh udah captain seat, pilot seat juga ya. Pilot seat bisa di kasih kursi juga ya kan? Betul. Ini satu-satunya mobil keluarga pilihan diesel. Kalau Alphard kan ngeluarin diesel. Oh iya benar. Ini benar, sering dikompernya sama Alphard. Kalau iya. Kalau memang budgetnya agak lebih rendah, bolehlah pilih ini. Jauh soalnya harganya. Iya, harganya itu, harganya kita langsung kasih tahu aja ya Mas ya. Harganya cuma 435 juta tuh, aja. 400 enggak nyampe 500 loh, dapat mobil lega banget ini. Betul. Untuk kredit bisa nih, Kak? Bisa. Ini untuk kredit total DP-nya hanya 136 juta, angsurannya 9,4 selama 5 tahun. 5 tahun. Iya. Mantap teman-teman, ini diesel. Diesel. Porsinya gede. Pajaknya berapa? Ini pajaknya murah juga kan? Pajaknya 8 jutaan. 8 jutaan. Karena tadi balik lagi CC-nya kan besar kan, 2.5. 2.500 iya. Diesel. Mas kok tenggelam sih? Iya makanya ini. Set gede banget loh ya. Kesana belakang. Itu mobil Mas Imam mau dijual. Oh iya, jangan. Belum selesai. Kita ke sana Mas, langsung ke Alphard Mas. Ini lagi musimnya banyak yang tenggelam nih Kak. Kita doain ya.
teman-teman biar selamat. Iya. Nah, ini ada Alphard. Ini Alphard of Fire, Alphard ya? Alphard GS. GS Premium Sound. Iya. Otomatik tahun 2013. Siap, 2013. Ini udah menarik nih harganya Alphard di tahun-tahun segitu nih. Betul. Oke. Kita sebutin harganya langsung aja. Langsung aja harganya, Kak. Kita dibanderol dengan harga 399 juta. 399. Iya. Mantap. Mantap banget ya, Mas. Ya, dengan total DP itu 99 juta aja. Wah, bisa 99 juta ya? Iya. Dan ini harga itu masih nego ya, Kak ya? Maksudnya masih bisa diobrolin. Iya, sebenarnya sih harganya sih sudah net sih, cuman ya enggak apa-apa buat tim channel coba deh didiskusi. Siap. Oke. Pasti dikasih lah yang terbaik lah. Iya. Oke. Angsurannya tadi belum. Angsurannya belum. Angsurannya 8,8 juta selama 5 tahun. 5 tahun dan ini kilometernya berapa, Kak? Kilometernya ini masih 75.000. 75.000 iya. Di tahun segitu cukup antik. Antik. Di bawah rata-rata. Lanjut. Lanjut. Ini pajaknya ini udah murah ya? Iya. Berapa Alphard kira-kira pajaknya? Alphard itu masih tetap di atas 10 jutaan sih, Mas. Tahun segini? Heeh. Karena dia mobil mewah sih ya. Iya, mobil mewah. Tuh. Nah, Alphard, ini yang gak kalah mewahnya nih. Iya. Ini mah udah mobil ukurannya X-Mood. Betul. Eksekutif muda nih. Iya, X-Mood. Eksekutif muda. Siap. Kita punya Lexus. Ini tipenya bukan RX300 ya, tapi ini tipenya RX270. 270. Apa tahun bedanya? 2013. 2013. Tapi ini tuh sudah diganti, Mas. Sudah di-upgrade. Jadi tipe RX300. Dan upgrade-nya ini senilai 75 juta. Oke, gitu. Kalau ngupgrade jadi udah buat 75 ganteng. Juta. Oke. Jadi ini kelasannya, kembarannya Harrier ya. Ya, itu selalu lah. Itu selalu dibanding-bandingin. Tapi pastinya beda. Iya, beda. Fiturnya, kenyamanannya, betul. Terus logonya. Logonya, betul. Kalau kemana-mana dikasih istimewa kalau naik ini. Ke mall-mall ya, Mas, ada parkiran khusus. Iya, bener. Untuk Lexus. Lexus, harganya berapa nih? Oke, harganya hanya di 469 juta. Oke. Dengan total DP, itu di bawah 100 juta lagi nih, Mas. Uh-huh. Dengan total DP hanya 88 juta. Uh-huh. Angsurannya 11 juta kali 59 bulan. 5 tahun. Iya. 5 tahun sudah dipotong angsuran pertama. Betul. Pajaknya lumayan. Sama, di atas 10 jutaan. Di atas 10 juta. Iya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini rombongan BMW ya. Rombongan BMW, tinggal ini pilih hitam atau putih. Hitam, putih, silver, putih ya, putih. 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 Iya. Oke, okay. Ini BMW. Kita punya BMW 530. Siap. Tahun 2020. Ini 2020. Iya. Kilometernya menarik nih, antik. Kilometer 34.000 miles. 34.000 miles. Berarti orang sering jalan. Sering jalan gitu. Tapi mobil enak kalau sering jalan karena udah dicoba. Dan servis rekor BMW ya, Mas. Udah pasti. Servis selalu rekor BMW, gitu. Dan harganya murah nih. Untuk sekelas BMW 530 tahun 2020 ini harganya cukup murah, boleh di-compare nanti di iklan-iklan. Harganya hanya di 100 lagi. Langsung diborong. Langsung ditambil. 1025M. 1M 25 juta. Siap. 1M 25 juta. Bisa lah nego dijadiin dipasin bisa kali ya. Dipasin, waduh. Langsung aja deh kontak. Banyak soalnya. Dengan total DP, Mas. Boleh. Dengan total DP 352 juta. Okay. Angsurannya 20 jutaan selama 5 tahun. Siap. Nih, Kak, mungkin bagi teman-teman yang masih ragu, kadang ragu buat ngajuin kredit gitu. Okay. Takut ditolak lah, takut apalah. Ada tips nggak biar langsung approve gitu? Oke, okay. Kalau untuk langsung auto approve, DP-nya itu minimal 40%. 40% udah gitu. Auto approve tuh? Iya, auto approve. Data dan kemudian apapun. Kalau bisa sih jangan yang Q5. Kalau bisa jangan Q5. Kalau misalnya mau aman banget di atas 50% udah. Udah. Ambil aja langsung. Ambil aja. Tuh, sampai belibet-belibet. Dan yang pasti kayak tadi, Mas, kita di awal terbuka aja gitu. Siap. Jadi kita enak diobrolin. Kalau persyaratan-persyaratan yang harus di
lengkapin ya harus segera dilengkapi. Betul, harus segera dilengkapi. Jadi prosesnya biar cepet. Yang lain juga barangkali kan nggak nunggu-nunggu ya. Iya. Leasingnya nggak nunggu, dari sininya nggak nunggu. Teman-teman langsung dapat mobilnya. Iya. Dan satu lagi, ini kan kita ada di Jakarta Pusat. Yep. Kalau memang teman-teman ada di luar kota, nggak apa-apa, tetap bisa. Dan total DP-nya pun mengikuti nanti yang kita info gitu loh. Oh, jadi luar. Luar kota juga bisa. Bisa, kredit. Iya. Luar kredit. Pulau. Yang penting nggak luar angkasa aja mas. Pakai itu dong yang SpaceX. Asal teman-teman ada di bumi masih bisa lah. Masih. Oke. Jadi masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang mau kredit di luar daerah. Iya. Lanjut kan? Oke, lanjut. Aduh, kita begini deh. Oh, di sini memang mobilnya sangat beragam. Beragam. Mm-hmm, teman-teman juga harus pantengin lagi semuanya nih. Iya. Ini tipe sama juga nih? Ya, ini BMW serinya 328. 328. Yang sudah ada sunroof, tahunnya 2014. Oke, oke, 2014. Gitu. Tapi kayak nggak ada bedanya ya? Beda dikit ya. Dikit? Beda dikit. Peleknya gitu. Ini lebih sporty sama. Ya mas? Lebih sporty. Seri 320 biasanya yeah. Anak muda yang pakai. Ya, ini seri 328. 328 ya? Siap. Gitu. Kilometer berapa kak? Kilometer baru 66.000 kepemilikan tangan pertama. Siap. Ini cakep. Sofar oke lah mas. Untuk 2014 betul. Berarti berapa tahun pakai tuh? 7. 7 tahun pakai ya. 67 lah. Iya. Kaca filmnya udah lumer. Berarti memang iya. Kaca film lumer tuh di mobil-mobil premium ya. Iya. Mantap. Untuk harganya nih mas, kita langsung info harganya di 449 juta aja. Siap. 449. Iya. Nego. Langsung datang ke sini ya. Kalau pengen itu, kalau pengen nego langsung datang. Langsung WhatsApp dulu, telepon dulu janjian. Kita diskusikan harga terbaik gitu. Iya. Balik lagi sebenarnya udah net, tapi ya kita usahain deh. Usahain. Gitu. Total DP-nya mas. Oke. Total DP-nya ini murah banget nih, 74 jutaan dengan angsuran 11 juta kali 59 bulan. Mantap, bisa 74. Itu ya, tuh DP minim ya, Kak ya? Iya, total DP minim. Dari tadi tuh Mercy-Mercy juga di bawah 100 rata-rata. Di bawah 100. Nanti kalau teman-teman pengen lebih kemungkinan approve-nya lebih tinggi, dinaikin aja dari DP tersebut. Naikin aja, naikin, ya. Nanti kan angsurannya udah wajib turun. Iya, betul. Wajib turun. Ya. Siap. Kita langsung lanjut lagi sebelahnya. Kita punya Mercy E250 lagi, tapi okay. Yang ini tipenya Avantgarde, tahunnya siap. 2015 okay. Gitu. Udah Avantgarde ya. Iya. 2015 teman-teman. Menarik banget. Kilometer masih 42.000. Langsung sebutin harganya? Iya, langsung okay. Aja. Oke. Harganya penasaran. Hanya di 519 juta dengan total DP 94 jutaan. Nah, di bawah 100. Di bawah 100 kan tuh dari tadi tuh tonton muda. Tapi total DP-nya murah tuh. Murah. Angsurannya 12,4 jutaan selama 5 tahun. Oke. Okay. Kalau mobil-mobil premium kayak gini kak, biasanya temen-temen nih ngambil kredit atau cash? Rata-rata kredit sih. Walaupun mobil Mercy, BMW iya. Kredit ya? Dan okay. Penjualan itu kalau presentasinya 100 itu kebanyakan memang ya 70%-nya kredit sih mas. Gitu. Karena memang yang ngambil-ngambil kayak gini kan punya usaha biasanya buat muterin usahanya. Uangnya suruh ngasilin uang ya mas. Betul, kalau buat modal kan oke okay gitu ya, iya. Mantap. Lanjut ke okay. Belakang, nah ini ada yang senior nih. Senior. Mm-mm. Kayaknya kemarin masih ada ya ini ya? Iya, ini siap. Makanya nungguin. Dari tim channel yang ngangkut. Oke. Okay. Kita punya Mercy E240. Sorry. 240. Elegance tahun 2004. Siap. Harganya di 175 juta aja. 175 juta. Iya. Mercy mana tuh harganya segitu? Dan kilometernya, mas, kilometernya baru 68.000 asli. Antik. Antik banget 2004 68.000 berarti satu tahunnya berapa tuh pakainya? Wah ya. Pokoknya kayaknya di bawah 5.000-an lah. 5.000 ya. Kecil banget. Iya. Kecil banget dan ini kayaknya masih asli semua ya karena dilihat dari kilometer, dari kondisi. Ini velgnya. Velgnya di-upgrade menjadi tipe AMG. Itu harga velgnya aja Mas 55 juta tuh kalau beli. Pastilah ini. Itu keren banget. Dan ininya mas, audionya sudah diganti Bluetooth device. Oke, karena bawaannya kan belum ya, zaman segitu iya. Paling masih disk juga iya, udah betul. Ada belum kan? Ini sudah di-upgrade Bluetooth device nih, jadi siap. Mau dengerin lagu apa tinggal konekin di handphone. Mantap. Itu dan harganya murah banget. Murah banget, di bawah 200, jauh. Mobil bagus, dijamin, dah cepet deh. Bisa kredit nggak kak yang ini?
Ini belum nemu leasingnya sih, tapi kalau teman-teman punya rekanan leasing sendiri, boleh deh. Nanti jatuhnya beli ke kita cash gitu. Iya, tapi untuk segitu mah cash aja lah, cash langsung. Cash aja lah, ambil. Kalau orang daerah bisa dikirim ya? Bisa. Bisa banget. Pakai towing, pakai apapun, nanti by request aja. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk di sini udah semua? Kita lanjut ke showroom satu lagi. Ke showroom sebelah. Oke, okay, kita lanjut nih Kak. Ini di showroom satunya. Di blok Y6, Y7. Oke, okay. Ini mobilnya juga lumayan ya? Lumayan banyak. Dan menarik-menarik. Nanti ada mobilnya mungil, itu dijual nggak itu? Mobilnya? Dijual. Wah, makanya jangan di skip. Jangan di skip, ini harganya menarik juga ya? Iya, harganya menarik. Menarik banget. Itu listrik bukan sih? Apa, yang smart nggak? Nggak itu ya? Itu coupe dari tahunnya 2010 itu juga antik. Pokoknya nanti stay tune. Stay tune, mantap. Iya. Nah, kali ini ada Venturer. Venturer diesel tahun 2021. Iya. Mantap. Kilometer berapa nih, Kak? Kilometer 12.000. Okay. Ini juga lagi nungguin dari tim channel. Siap, buruan. Platnya A nih. Plat A nanti bisa lah dibantu buat balik nama ke plat manapun. Plat manapun. Kalau memang udah di Serang atau Tangerang A, ya udah langsung aja. Enak malah ya. Udah bisa usah ngurus sendiri. Iya. Kalau mau balik nama ya balik nama sendiri lebih murah kayaknya. Oh, A ke A langsung. Iya, kita kalau langsung orang daerah, kalau langsung orang daerah, umpamanya orang Jawa Timur nih. Platnya kan beda tuh. Bisa enggak dibantu, Kak? Bisa. Pokoknya kita bantu mutasinya. Nanti pas di sana tinggal masuk. Tinggal proses ya? Balik nama langsung gitu. Langsung. Pengennya tuh bawaannya saya pengen kasih tahu harga aja, Mas, buru-buru. Iya, biar teman-teman nih udah gak sabar biasanya. Oke, ini Innova Venturer, harganya di 465 juta aja. Oke. Okay. Langsung dengan total DP? Langsung. Langsung dengan total DP bayar 66 juta, angsurannya 11,9 selama 5 tahun. Oke, okay, teman-teman. Gitu. Ini juga barangnya langka. Beli total baru, DP tadi murah. Total DP-nya murah, angsurannya juga ya lumayan lah. Iya. Nanti dinaikin lagi aja DP-nya biar angsurannya turun. Lebih turun lagi. Iya. Kalau request angsuran bisa nggak? Bisa. Bumanya, berarti kan tinggal DP-nya kita ya, mainin total DP. Ya. Iya. Mau 5 juta, 4 juta nanti diobrolin aja. Betul. Mau 1, 2, 3 tahun diobrolin aja. Diobrolin aja. Iya. Pajaknya sama ya kayak di sana ya. Sama kayak di sana. Kita langsung geser. Geser. Nah, ini mobil keluarga, nyaman, tapi udah murah. Udah murah, betul banget. Ini kita punya Serena. Serena. HWS otomatis tahun 2017. Kilometernya baru di 87.000. Pajaknya bulan 5 sampai tahun depan. Siap. Udah nggak usah mikirin pajak lagi. Nanti langsung balik nama aja. Langsung balik nama aja. Ini masih anget nih. Iya. Harganya nih, Mas. Harganya nih menarik. Langsung di 235 juta aja. Mantap. Tahun muda loh. Total DP-nya ini murah nih. Dengan total DP hanya 29 juta aja. Siap. 29 bisa ngambil ini, masih nego lah ya. Langsung bawa pulang Serena HWS 2017. Dengan angsurannya 6,1 juta selama 5 tahun. Jadi rata-rata 5 tahun, teman-teman. Iya. Kalau mamanya mobilnya rada senior, berarti kan nanti tenornya lebih pendek. Betul. Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, okay. Kemarin masih banyak. Kemarin masih banyak, sekarang sisa ini yang satu. 2013. Iya. Dodge. Kita punya Dodge SXT Platinum yang limited. Jadi kalau limited itu sudah ada TV roof TV-nya. Oke. Okay. Terus sudah jok kulit, pokoknya udah tipe paling komplit. Siap. Udah gitu. Ada bioskopnya berarti ya. Iya. 2013. 2013. 2013. Harganya langsung aja ya, Mas, langsung ya. Langsung aja. Harganya hanya di 219 juta dan kalau teman-teman mau kredit, total DP-nya hanya di 74 jutaan aja. 74 juta. Dengan angsuran berapa? 5,3 selama 4 tahun. 4 tahun. Gitu. Limited tipe paling tinggi. Iya, ini kalau memang mau cari mobil murah tapi kualitas mobil Eropa. Amerika. Amerika ya? Iya, Amerika. Udah deh. Safety-nya dapet, keren. Tuh, bodinya tebal-tebal banget. Kemarin ada banyak, udah tinggal sisa ini. Tinggal satu. Iya. Oke. Okay. Lanjut. Nah, lanjut. Ini juga nggak kalah nyamannya nih. Wah, ini nggak kalah nyaman, betul. Ini CC tenaganya tenaga mobil Jeep. Tenaga Wrangler.
kan okay. CC-nya besar, 3300 ini. Oke, okay, 3300. Iya, kita punya Sedona, tipenya Sedona. Ultimate Bensin 3300, tahunnya 2017. Siap, gitu. Warnanya cakep nih, warna. Warnanya cakep, warna biru. Biru. Tapi kadang kayak ungu ya, Mas? Iya, biru keungu-unguan. Dia kayak bunglon. Bunglon, sesuai dengan alam. Iya. Sesuai dengan alam. Oh, masa iya sih, enggak juga sih kalau sesuai dengan alam. Kalau lagi adem dia berubah ya, kalau lagi panas ntar. Ntar beneran ditanya loh, Mas. Siap. Gak apa-apa, kan menarik. Oke, kilometer tadi 70.000 kepemilikan tangan pertama dari baru. Pajaknya bulan 4 juga sama sampai tahun depan. Oke, ini bannya juga gede banget loh. Iya, wah ini mah enak banget loh, Mas. Apa buat keluarga nyaman. Terus dia kalau misalnya muatannya nambah, itu bangku paling belakang tuh bisa dinaikin. Jadi bisa kurang lebih 10 orang lah. 10 orang. 10-11 orang lah. Berarti tapi anak-anak ya. Iya. Oh. Gitu. Jadi di belakang banyak. Tuh ada tambahan bangku. Tambah lagi. Iya. Harganya nih, menarik. Harganya hanya di 359 juta aja. Siap. Gitu. Menarik ya. Iya. Dengan total DP, Mas. Total juga DP menarik. Ya. Menarik 47 juga. Juta aja udah bisa bawa pulang mobil ini. Sedona. Gitu. Dengan angsurannya 9,1 selama 5 tahun. Oke. Gitu. Langsung angkut teman-teman. Iya. Pajaknya juga murah. Pajaknya 9 jutaan. Iya. Gitu. Gak nyampe 10 juta. Iya. Oke, kita ada Sedona lagi. Kembarannya. Ini tipenya apa? Sama, 3300 Ultimate. Yang membedakan cuman warnanya aja nih, itu biru, ini lebih, coklat. Ini lebih kalem. Kilometernya juga sama, 70 ribuan. Siap. Harganya juga sama, tadi dengan harga 359. Angsuran gitu. Dan DP-nya sama? Sama, tinggal pilih aja lebih suka warna yang mana. Oke. Lanjut. Oke. Nah, yang ini kita punya Hyundai lagi. H1. H1. Ini jadi ada hitam, ada putih ya? Ada hitam, ada putih. Bebas pilih. Masih lengkap. Bebas pilih. Yang ini tahun 2017. Siap. H1 Royal Diesel Automatic. Mm-hmm. Kilometernya di 48.000, tangan pertama dari baru. Oke. Okay. Iya. Mantap. Ini harganya? Langsung harganya ya, Mas ya. Harganya hanya di 395 juta aja. Oke. Okay. Dengan total DP-nya 127 jutaan. Itu. Angsurannya 8,5 selama 5 tahun. 5 tahun, teman-teman. Nah, ini yang kita info ini untuk paket 5 tahun. Nah, tapi tadi balik lagi. Kalau memang mau tenornya dirubah, siap, bisa banget. Bisa banget. Nanti sangat fleksibel, teman-teman. Sangat fleksibel. Jadi obrolin aja request angsuran bisa. Iya. Atau DP-nya punyanya berapa nih? Betul. Tipis-tipis mungkin bisa diobrolin ya, Kak ya. Atau teman-teman punya mobil lama, mau tuker tambah juga bisa. Tuker tambah bisa dijadikan DP. Nanti dihargain mahal ya. Ya, pokoknya mantep lah. Harganya bersaing. Bersaing, iya, sesuai dengan kondisi pastinya. Iya. Nanti kan diinspeksi lagi. Iya. Sesuai dengan kualifikasi yang di King Gallery ya. Betul. Lanjut, Kak, yang sebelahnya. Kita lanjut. Ini yang kemarin nih. Masih kemarin. Ini padahal bukan pemakaian PT. Perorangan ya, perorangan. Tapi kalau mobil ini kan, Mas, mobil hobi kan. Betul. Jadi betul. Bukan mobil kayak moving yang cepat taku. Kalau ini orang-orang tertentu memang. Orang-orang tertentu yang hobinya off road. Ya. Terus hobi memang ya buat laki banget lah ini. Iya, mau buat laki banget. Naik gunung, naik turun gunung, ke pantai manapun sesuai dengan alam. Ya tuh kita aja udah kelelep banget kan. Siap. Harganya, Mas. Apa? Harganya kita update lagi. Harganya okay. Hanya di 335 juta aja. Siap. Dengan total DP 106 juta, angsurannya 8,3 selama 4 tahun. 4 tahun aja. Jadi teman-teman buruan nih, udah di-upgrade, harganya nggak nyampe 400. Betul. Lanjut, Kak. Ya, kita langsung lanjut ke belakang. Ke belakang. Nah, ini ada Alphard Velfire. Siap. Velfire ZG Premium Sound. Oke, ini warnanya putih. Kilometernya berapa, Dika? Kilometernya ini di 50 ribuan. Okay. Kepemilikan tangan pertama dan kita ada 2 unit, warna ya, putih sama hitam. Kalau yang putih plat B, yang hitam itu plat W. Oke, okay, plat W. Gitu, plat W. Tahun berapa sama? 2015. 2015. Dari Jawa Timur deh ya, plat W ya. Kayaknya ya. Nanti teman-teman searching ya. Soalnya yang hitam baru datang. Baru datang ya? Iya, baru datang. Ini lebih satu hari lah dari yang hitam. Oke. Okay. Gitu.
Mantap. Untuk harganya masih kita segar info. Nih, teman-teman. Harganya langsung. Harganya juga. Ini hanya di 825 juta dengan total DP 172 jutaan, angsurannya 19,3 selama 5 tahun. Siap. Angkut. Gitu. Kalau kayak angkut. Gini nih lebih baik beli cash atau beli kredit kalau menurut kalian? Rata-rata sih belinya tuh kredit ya, karena tadi balik lagi buat kebanyakan modal, ya? Tuh buat modal. Gitu. Siap. Jadi pilihan sih teman-teman kalau emang punya langsung ya seneng malah. Iya. Jadi teman-teman gak usah bayar bunga ya Mas ya. Siap. Tapi kalau teman-teman lebih perhitungan bisnisnya lebih kenceng ya kan, kalau lebih baik gue ini deh buat usaha yang lain deh. Nah, udah boleh kredit. Segitu mungkin sebulan kalau buat diolah diputerin ke modal bisa buat bayar angsuran. Iya, kan apalagi ini mobil kan melambangkan salah satu kemewahan, kejayaan. Bener. Ya kan Mas? Jadi bisa lebih cepat untuk nyari rekan bisnis kali ya. Iya. Pas keluar guys. Iya, Allah beda. Lanjut ya. Kita langsung lanjut. Nah, ini yang tadi nih Mas. Yang kita sebutin. Tahunnya juga sama, Vilfire ZG Premium Sound tahun 2015, kilometernya juga 50 ribuan. Yang membedakan hanya warna sama di plat. Platnya di plat W. Ini baru datang. Baru datang. Seger berarti ya? Seger banget. Jadi kualifikasi yang masuk ke sini pun tersaring. Iya, betul. Oke. Okay, dan rata-rata kalau mobil premium kayak gini juga memang udah asli dari sana itu udah terawat. Betul, betul, betul. Yang penting jangan mobil bekas rental gitu. Rental juga terawat sih. Rental hanya mungkin kilometernya sudah gondrong. Gondrong. Siap. Seperti rambut saya gondrong. Saya juga, tapi belum. Wah, mau digondrong ini. Harganya berapa nih? Oke, harganya sama Mas. Harganya 825 juta. Angsuran NDP-nya sama juga. Sama juga. Oke, nanti tinggal teman-teman pilih. Kalau mungkin wilayah-wilayah yang plat W, ya lebih baik ambil yang ini. Langsung. Ya, kan? Langsung. Kalau mau lihat reviewnya juga, kita juga ada YouTube. Nah, namanya YouTube-nya di King Gallery sama King Gallery Channel 2. Channel 2. Jadi ada dua. Iya. Teman-teman bisa langsung lihat kinggallery.insta. Gitu. Siap, langsung teman-teman. Langsung di kepoin aja. Kepoin buat update stok ya. Iya. Nah okay. Ini berapa ya. Nih? Kita punya versi. Ini E250 Avantgarde, tahunnya 2013. Siap, gitu. Yang belum facelift ya, masih lampu lama. Betul sekali. Oke. Harganya Mas, harganya, langsung di update. Harganya langsung. Hanya di 325 juta. Dengan total DP 47 jutaan, angsurannya 8,4 selama 5 tahun. Bisa gitu. DP ringan ya, bisa DP 40 jutaan bisa. 47 loh. Bawa pulang mobil Eropa dengan kelas Mercy ya kan, waduh. Udah beda lah. Murah banget. Udah fiturnya kalau udah mobil-mobil Mercy, BMW, mobil-mobil Eropa udah fiturnya udah pasti nomor 1. Iya. Keamanan juga. Kenyamanannya. Kenyamanannya, juga. Sensornya. Kalau yang pasti ketika cowok bawa mobil ini, cewek banyak sekali yang ngikutin. Ngikutin, gandokin. Waduh, saya ngebayanginnya. Siap. Siap, kita langsung ke sebelah. Nah ini nih, yang tadi kita ngomongin ya. Iya. Ini mobil lucu loh. Unyu-unyu. Ini apa nih? Ini buat pacaran nih Mas. Kita punya Smart 42 tahun 2010, ini yang tipe panoramik. Jadi bisa dibuka ya? Enggak, panoramik cuman lihat doang, lihat-lihat langit gitu loh. Memang benar-benar mobil pacaran, Mas. Mas Imam kayak boleh nih lah buat boleh sama istri. Boleh nih. Nah, ininya juga tuh, frameless ya kan? Iya. Kilometernya baru 21.000 loh ini. Oh, benar-benar buat mobil pacaran ini cuman 2 kursinya. Jadi kalau yang mau nebeng enggak bisa nih. Iya, atau kita bertiga nih. Naik ini. Di belakangnya gini ya. Masnya tuh di belakang kameramen. Oke. Ini mobil asal mana ya, kalau boleh tahu? Ini mobilnya dari keluaran Mercy juga sih, Mas. Oh, keluaran gitu. Mercy? Iya. Satu Smart. Grup sama Mercy? Iya, satu grup sama Mercy. Mungkin, Smart yang 42 tipenya yang panoramik. Teman-teman tahunya ini kan banyak juga tuh yang mobil-mobil kecil kayak gini tapi dari Cina kan. Ya, ini bukan. Ini bukan Mercy dari punya. Dari masih Mercy punya. Betul. Mantap nih. Iya. Kilometernya berapa nih, Kak? Kilometer 21.000. Wah. Kepemilikan 20.000. Atas nama perorangan. Pajaknya bulan 2 sampai tahun depan. Surat-surat apapun lengkap semuanya? Lengkap banget. Buku servis, buku apa aja lengkap. Boleh dibawa cek ke bengkel manapun nggak masalah. Tapi mohon maaf karena ini mobil langka juga ya. Iya. Gampang nggak kalau buat servis? Gampang. Ini tinggal Mas kalau memang nggak mau langsung di Mercy ke bengkel ini aja khusus build up. Oh, di Mercy bisa berarti ya? Bisa. Bisa banget. Maksudnya di
ya apa sih? Bengkel resmi. Bengkel resmi. Dealer resmi Mercy. Dealer resmi. Gitu. Mantap. Harganya nih Kak, berapa nih? Harganya murah banget, hanya di 179 juta aja. Siap. 179. Ini buat mas. Belanja, ngantar anak sekolah. Betul. Ini pas banget gang-gang sempit ya kan? Masuk ini. Dan kalau mobil antik kayak gini Mas, ibaratnya nanti kalau 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin harganya pun enggak bakalan selisih jauh. Betul. Gitu, harganya stabil. Betul, karena unik. Iya, mungkin enggak banyak orang punya. Iya. Kredit bisa kredit? Bisa. Oh, bisa. Dengan total DP hanya 55 jutaan aja. Siap. Dan angsurannya itu 4,6 selama 4 tahun. Oke, okay. Bisa kredit loh. Bisa kredit, total DP-nya ringan. Barangkali nih bro buat warawiri. Iya. Yang tadi bener Mas buat pacaran. Pajaknya murah kali ya ini ya? Pajaknya murah Mas, kayaknya 5 jutaan deh. 5 juta. Pokoknya informasi lengkap langsung WhatsApp aja. Oke, teman-teman, sekarang ada Innova lagi nih. Berarti di sini lumayan banyak juga ya Kak Innova banyak, ya. Ada 3 4. 3. 3 ya, dan mobil baru semua. Iya. Iya, bekas rata baru ini. Betul. Sorry, yang Reborn itu ada 4. Jadi Innova V-nya itu ada yang silver juga. Cuman mobilnya lagi dipakai. Kayak lagi di show unit deh. Iya. Gitu. Nanti teman-teman tanyain aja, barangkali pengen yang itu. Iya. Bisa ditanyain belum apa kalau belum kejual. Ya. Nah, ini tipe G. Kita punya Innova G diesel tahun 2021. Iya, kilometer masih 13.000. Siap. Pajaknya bulan 8, kepemilikan tangan pertama. Pastinya. Ya. Ini mobil masih bening banget kayaknya masih ini, Mas. Bening banget. Kagak ada lecet-lecet juga kagak ada kayaknya. Ya, masih mulus. Mulus pol. Rasa baru. Si kinclong. Harganya? Harganya, Kak. Harganya di 368 juta. Siap. Dengan total DP 52 jutaan aja. Angsurannya 9,1 selama 5 tahun. 5 tahun. Dan berarti gitu. Innova semuanya Matic semua di sini ya? Iya, Matic semua. Mantap. Iya. Pajaknya 67 jutaan lah sama lah. Sama. Kurang lebih. Oke. Kita punya BMW lagi. X6. 6. Salah satu BMW yang langka banget. Betul. Mobil rare. Langka banget ini yang X6. Jarang banget ada di showroom. X5 banyak. Iya. Ini langka. X6 jarang. Jadi kalau teman memang hobi untuk BMW yang antik-antik sudah boleh. Siap. Kita punya BMW X6 X-Drive tahunnya 2013, kilometer normal sih 90.000-an. Kepemilikan tangan pertama. Gitu. Siap, jadi juga seger. Pokoknya seger semua di sini mobil. Dan dijamin semua. Dijamin semua bergaransi, teman-teman. Itu. Harganya? Ah, harganya. Harganya di 589 juta. Masih bisa kredit dengan total DP 108 jutaan. Angsurannya 14 juta selama 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Nah, mungkin ini masih keluar enggak kayak yang barunya? X6. Kayaknya enggak deh kalau enggak X6. Ya? Paling X1, X3 masih ada kan? Iya. X6 X5 juga kayaknya masih enggak sih? Masih. Masih. Nah, karena cukup banyak juga peminatnya di sini. Iya, betul. Pajaknya lumayan. Sebelahnya. Iya, sebelahnya. Oke, ini Lexus. Nah, ini mobil keren nih. Ini kembarannya Land Cruiser ya? Iya. Kita punya Lexus, tipenya LX570 tahun 2010. Siap. Ini mobil gagah banget ini. Banget. Biasanya yang ngawal-ngawal pejabat, ngawal presiden. Betul, pakai ini. Mobil. Jangan-jangan bekas mobil ngawal presiden? Mungkin. Suatu kehormatan ya kalau mamanya ada di sini. Kilometernya di 97.000. Mantik. Pajak bulan 9. Harganya di 988 aja. Oke. Angka hoki 988. 988. Mau dihokin lagi 999. Naik dong ya. Naik dong ya. Kreditnya? Masih bisa kredit. 3 tahun total DP-nya di 228 juta. Angsurannya 30 juta selama 35 kali 3 tahun. Jadi silakan dihitung. Iya. Oke, kita pajaknya kembali. Lumayan. Lumayan. Nah, ini nih, ini mobil kemarin kita demen banget ini mobil ini. Iya. Karena ini masih kayaknya masih orisinil ya. Iya. Mungkin kebanyakan orinya nih. Ini kemarin kayaknya Mas mau langsung DP-in juga kan? Iya. Mas Imam kan? Nah, ini belum laku ya, belum ya. Abis ini, Bro. Masih ya. Iya, masih sama. Kita punya BMW 730i otomatis tahun 96. Oke, ini cakep gitu. Banget, teman-teman. Sayang banget nih kalau nggak dimiliki nih. Iya, kilometer sama antik 21.000. 21.000. Itu dia tuh. Iya. Joknya mobil rare. Cuma... Aduh, pokoknya ini mah bagus banget lah. Ini emang itu ini tuh. Untuk di koleksi, ditaruh di garasi. Siap.
Velgnya, bodinya. Bawa kenceng juga masih enak ya. Betul, mulus banget. Mulus. Harganya di 288 juta aja. 288 loh. Kapan lagi beli mobil sekeren ini James dengan Bond harga ya, segitu? Ya? Betul. James Bond. Bisa kredit nggak? Enggak ya. Enggak. Kalau tahun segini mah mendingan cash aja. Betul. Dan yang beli juga pasti kolektor kan. Betul. Ini dijual lagi bisa lebih mahal. Iya, bisa lebih mahal. Dan itu masih nego ya, kayak. Sip. Pokoknya langsung calling. Calling. Jangan lupa WhatsApp, call, handphone online terus. Orang daerah kalau mau diantar juga bisa banget. Bisa banget. Lihat lampunya okay. Masih sangat antik banget nih. Udah semua ya, Kak ya? Masih ada dua lagi di seberang. Di seberang. Sudah. Wrangler. Iya. Siap. Rubicon sama Innova manual. Lanjut. Oke. Okay. Nah. Ya. Mantap nih. Ini lagi proses salon ya, Kak ya? Lagi proses salon. Jadi ini keadaan yang baru nyampe dan belum diapa-apain iya. Mungkin seperti ini. Dan langsung tayang di tim channel oke, nih. Oke, tuh. Teman-teman bisa ngelihat nih. Dari keadaan yang belum diapa-apain aja udah kinclong. Kinclong udah cakep. Udah cakep. Gitu. Udah jadi, siap dibawa pulang. Jadi sebenarnya mobil yang masuk-masuk sini pun ya aman gitu udah ya. Aman banget. Aman banget dari iya. Apapun diseleksi seketat mungkin dan ada pihak independen untuk inspeksinya. Betul sekali. Oke, kita punya Rubicon. Ini yang diesel, Mas. 4x4 otomatis tahun 2014. Ini diesel. Yang 2800 cc. Oke, ini hemat gitu. Loh. Irit nih. Mm-hmm. Iya, irit. Udah kayak Fortuner ya cc-nya. Iya. Wah, teman-teman mantap nih. Penasaran harganya? Harganya, Kak. Harganya di 988 juta aja. Siap. Dengan angsuran total DP, bisa kredit kok ini. Total DP-nya di 181 juta. Oh. Angsurannya 23 juta selama 5 tahun. Mantap loh, bisa DP 100 jutaan. Iya. 181 jutaan, udah bisa bawa pulang juta. Rubicon Wrangler iya. Jeep. Betul. Pajaknya lumayan. Lumayan. Lanjut, Kak. Lanjut. Sisa nah, satu lagi. Kita sambil ngintip. Sambil ngintip salon mobilnya ya, Mas. Salon mobil. Ah, ini orang Bogor nih. Ini ya. Jangan-jangan rumahnya deket saya nih. Oh iya, betul. Tetanggaan sama Mas. Tetanggaan jangan-jangan. Bening banget ini mobilnya nih. Iya. Oke, ini adalah stok terakhir kita. Karena yang sebelahnya Mas Imam tuh udah terjual. Ini udah terjual ya. Iya. Ah, sayang banget. Cakep juga itu. Kita punya Innova tipe G manual bensin. Mm-hmm. Nah, ini satu-satunya manual stok manual ini aja nih. Tahun 2013, okay. Pemakaiannya 2014, kepemilikan tangan pertama kilometer 123.000. Ya so far okay lah. Pake. Ya, standar pakai. Apalagi mobil senyaman Innova. Ya, biasanya mobil. Orangnya seneng keluar kota. Iya, betul. Dan ini harganya di 178 juta aja. Mantap. Bisa kredit juga, Mas. Kreditnya? Dengan total DP 53 juta, angsurannya 3,8 selama 5 tahun. Iya, 3 jutaan kredit bisa punya Innova. Iya, dan ini yang sudah new model. New model, Barong. Yang sering disebut Barong, Barong. Betul. Barong. Cakep banget nih, teman-teman. Pajaknya iya. Udah pasti hidup. Pasti berarti hidup. Tahun depan ya? Iya, sampai tahun depan. Tahun depan. Oke, udah semua ya, Kak ya? Sudah semua. Wah, menarik-menarik banget nih. Mobil-mobilnya apapun ada di sini. Eropa, Jepang, Amerika, antariksa yang belum ada. Ntar kalau ada investor dari Amerika tuh datang ke sini mungkin ada ya. Ah, mungkin. Oke, kita ke balik lagi ke sana juga ya. Ya, oke, siap. Oke, teman-teman, ini menarik banget. Kak Yohani, makasih banyak sebelumnya makasih nih. Makasih juga Mas Imam. Udah ngajak kita muter-muter di koleksinya. Ini menarik-menarik banget mobilnya. Mobil-mobil yang tadi kita sebutkan yang nggak ada di showroom lain ada di sini. Tuh. Dengan pastinya ada garansi all risk-nya ya. Iya. Hampir semua mobilnya. Asuransinya. Asuransi ada. Asuransi all risk. All risk. Ya? Oke, jadi kalau asuransi kan biasanya ada kerusakan apa gitu. Berarti bisa diklaim. Kalau asuransi misalnya kayak dia tabrakan, nah itu bisa diklaim. Walaupun gitu. Mobil second ya. Mobil second, iya. Kita baru nemuin di sini. Biasanya TLO doang biasanya. Ya, mohon maaf kalau pun ada ya. Kebetulan paketnya tuh include-nya kombinasi gitu. Oke, ada all risk, ada TLO. Iya. Terakhir, Kak, mungkin bagi teman-teman yang masih ragu ngambil unit di King Gallery ini.
Oke, untuk teman-teman yang masih ragu, don't worry, kita sekali lagi akan bilang untuk teman-teman dapat jaminan, yaitu mobil bebas tabrakan, bebas terendam banjir, metik dan mesin tidak pernah jebol atau ngarah kejebol, surat-surat kita jamin keasliannya, dan kilometer juga dijamin asli gitu. Kalau nggak ada hal yang disebutkan tersebut, balikin lagi aja. Betul. Ya. Betul, uang 100% balik full, begitu full. Juga untuk kredit, kalau misal di reject, uang juga 100% balik full. Jadi gitu. Kalau pihak showroom pastinya diusahakan approve. Betul, karena pasti. Karena kan pengennya kejual mobil ya. Pasti kita dengan segala upaya bantu maksimalin. Bantu maksimal, gitu. Itu dia. Terus ikuti tim channel dan ikuti juga YouTube-nya King Gallery, Instagram juga di follow. Iya. Pantengin update stoknya dengan kualitas yang terbaik. Betul. Like, share, dan subscribe. Makasih banyak, Kak. Iya. Bye.